Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini seperti biasa channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres pembangunan Jalan Tol Becimi tahap 3 di Kecamatan Nagrak dan Kecamatan Ciambar. Saat ini drone menuju ke arah depan sana, yaitu kawasan dari Kecamatan Nagrak. Nanti setelah dari Kecamatan Nagrak, drone akan kembali bergerak ataupun menuju pulang untuk melihat situasi terkini seputar progres Tol Becimi tahap 3 di kawasan Kecamatan Ciambar. Nah, ini yang di bawah masuk ke wilayah Kecamatan Ciambar ya. Lebih tepatnya Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seperti ini situasi di kawasan Desa Munjul, Kecamatan Ciambar. Dan saat ini drone menuju ke arah Desa Cisarua, sobat YouTube. Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini dia kawasan dari Jembatan Sungai Cibodas, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di titik ini sekarang sudah mulai banyak alat berat seperti itu. Di kawasan Desa Cisarua ya. Seperti ini. Untuk land clearing pun sudah kembali ada pergerakan ya. Dan ini kawasan dari Kampung Cibodas, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan ini jembatan pertama di wilayah Kecamatan Nagrak, yaitu Jembatan Cibodas. Seperti ini pantauan udaranya, sobat itu. Di kawasan Kampung Cibodas, Desa Cisarua Nagrak. Di sini ada 3 unit Exa dengan 1 unit dump truck.
Ada 2 unit ya untuk dump truck-nya. Dan saat ini drone menuju kawasan dari jembatan Cimunjul yang berada di Desa Munjul ya, seperti itu. Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Seperti ini aktivitasnya. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Nah, ini ada ekskavator. Di sekitar Wonokoyo ini. Seperti ini aktivitasnya. Dan ini sepertinya sedang ada pembetonan, sobat itu. Ya, ini sedang ada pembetonan ya. Seperti ini aktivitasnya. Coba kita zoom lagi. Ini juga sudah dalam mode zoom ya. Nah, jadi seperti ini. Update di kawasan Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Oke, ini sedang dilakukan pembetonan ya. Oke, dan saat ini
Kita sudah kembali di kawasan jembatan Desa Munjul. Seperti ini kondisi di kawasan Jembatan Cimunjul. Ini material untuk jembatan ya. Seperti ini ya, kondisi di sekitar jembatan pertama Tol Bocimi tahap 3. Dan aktivitasnya pun ini sangat sibuk sobat YouTube. Oke, dan ini sepertinya sedang mengangkut agregat ya.
Oke sobat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini seputar progres pembangunan jalan tol Bocimi tahap 2 di Kecamatan Nagrak dan Kecamatan Ciambar. Mudah-mudahan setiap liputan dari channel YouTube Edward Widodo dapat bermanfaat khususnya untuk sobat YouTube semua yang ingin mengetahui seputar perkembangan dari pembangunan jalan tol Bocimi tahap 3. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan update setiap hari. Dari kawasan Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.